Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan topak. Topak umum anak, umum anak penambe. Ambilan ni berada di umum anak penambe. Anak ni bagus. Mari tak ada kerja kira. Kita daripada IADK, hari tu temari dah ni kali kedua dah lah. Mari kita tanya khabar gitu lah. Ya, nama ni lah. Oh. Banyak orang yang tanya khabar ni. Ya lah. Dia ambil lah. Dia ambil. Oh. Dia ambil oleh dia tu. Dia mau tanya, mau kain mana? Kata kain duduk situ lah. Aduk air bakar habis. Kain bata agak pun duduk situ lah. Kau muka dah ada tak tahu. Tapi baru buat klik pun terbakar api habis. Api? Kau terbaru. Bila kau terbaru? Kau terbaru. Ini mudahnya aduk. Tak ada boleh sendiri kan? Oh. Ini tak tak bombor lah. Oh. Nak tak panggil orang satu pun tak panggil bombor. Mak pada dia. Oh. Terbaru. Bakar. Jadi boleh kita nak sikit? Nak nawak lah. Boleh? Muka orang lain nawak lah. Oh, kita nak... Okey, boleh. Kita tak boleh. Oh, ni hak baru jadi. Dia, ni bilik siapa mak ni? Bilik. Ni bilik siapa ni? Itu mak hidup kat tempat bagi. Oh. Oh, ni bilik ni. Tengok tu. Kesih-kesih terbakar apa kata. Kerja-kerja dia kai orang gapo kan memang terbakar lah sini. Dia apa rumah ni dan tak ada kai tak ada gapo lah ni. Tapi nasib baik lah rumah ni rumah batu eh. Kalau rumah kayu tak tahu lah. Bakar api pula pekal-kal lah. Ni salah sebuah bilik yang ada sini. Tengok itu apa kata. Terbakar. Kesek-kesek terbakar ni, boleh tengok ni, di belak ni. Oh, di belak. Kesek-kesek terbakar. Ni salah satu bilik dah terbakar dah. Lepas kita cuba tinjau bilik yang kedua. Bilik ni tengok ni mana. Ni bilik mandi, terbakar. Oh, ni bila mana terbakar ni? Tak tahu apa kali dia bakar tak tahu dulu. Oh, tengok lah. Ni dengan geli jambe bakar tengok ni. Bakar habis. Habis bakar. Memang saya terbakar ni. Ni pintu bilik jambe tengok terbakar habis. Apa? Masih basuh terbakar dia. Sibu ada pakai je, kau ada benda-benda plastik ke. Memang rumah ni terbakar dia lah ni, dia lah mau dah tak pernah ni. Lah ni dia macam ngamuk lah ni. Memang macam ngamuk. Jadi jadi tutup bomo tu, tutup guru, ni palor lah ko. Ni mari tengok, mari pun pakai je ke. Oh tengok ni, dalam mari tengok ni. Terbakar habis ni. Mana ada pakai yes itu terbakar. Sebelum ni untuk beritahu ya, semua dua butir dah rumah. Oh, mak nak duduk ni memang terbakar. Dua butir. Tengok ni. Tengok di pintu. Di pintu kalau kita sakut ke apa-apa pun memang terbakar. Kalau bernasib baik boleh tengok api lah. Petang ni kalau nasib baik. Lah ni sini pun dulu pernah terbakar ni, tapi dia cak dekat tangga dah. Sini tempat terbakar juga ni. Boleh kata kaya semua tempat terbakar. Jadi kalau boleh share ke seluruh grup. Pasal lama dah benda ni berlaku. Api misteri. Yeah.
pakai ye, tengok pakai ye pun detok. Detok memang tepat lah, detok litok dini ke apa. Pakai ye habis dah, siapa tak tahu nak pakai ke apa dah. Lo ni, oh, mau nak tak ada pakai ye lah, nak pakai ke apa tak ada. Kita cuba tinjau bilik ni. Sini ni bilik misteri juga ni. Tengok kuat terbakar sini. Ada tulis saya, sini ada tulis saya dah. Tak kuat boleh grill ni. Dia ada tulis saya. Dia macam ibarat, macam sini ni dia macam kita dapat berinteraksi dengan makhluk-makhluk di sebelah alam lain. Sini ada satu papel tanda yang kita boleh tanya soalan, mau nak tanya dah. Assalamualaikum, jika kamu Islam sila jawab. Dia kena tawa juga. Buat juga lah. Ini soalan daripada rakyat Amba. Assalamualaikum, jika kamu Islam sila jawab dah. Amba pun nak tanya juga dah. Amba nak bisalah juga. Salam. Amba nak tanya kau eh. Api itu bahaya. Api itu bahaya. Tak boleh kau bermain api. Main air pula. Main air pula. Gitu. Tak boleh ambil salam api itu bahaya. Tak boleh kau. Tak boleh bermain api. Main air pula. Gitu. Main air ni tak apa. Kita tak bakar benda. Main api ni memang terbakar. Tengok ni. Si bawah terbakar, sini terbakar, sini terbakar. Ni dia yang peti. Peti sekali. Jadi bila kita lepas tulis alih ni, kita cuba tutup itu dah. Lepas tu mungkin ada makhluk jin gagap ke Jawa lah. Apa kita tulis lah. InsyaAllah tutup itu. Cuba-cuba hindarilah benda-benda ni pasal dia mau batu pun. Kalau dia api kuat sangat kan dia mungkin terbakar. Tengok ni. Tengok di kursi rumah dia. Kursi. Kursi pun tak ada cushion. Cushion semua terbakar dah. Cushion semua terbakar. Cushion. Jadi tak ada. Tak ada benda sebenarnya. Ini bekas-bekas tempat dia basuh ni. Tengok ni. TV terbakar ni. TV sebutir terbakar. Bayangkan makhluk gapor ni jenis bakar ni. Makhluk gapor. Apa dia marah sangat ke keluarga mak nak? Pasal benda ni bukan sehari dua ni berpuluh-puluh tahun dah. Dikabarkan arwah tu guru pun pernah mari-mari ajak ke mana. Memang dia lah mentah tahu. Lepas tu, lo ni dengar mak balik. Mak tibi sebutir tibi. Kita nak tengok gapor dah rumah ni. Masih basuh terbakar. Tibi terbakar. Sibuk terbakar. Jadi keluarga monak ini memang dalam hidup dalam ketakutan dan pakaian dia pun boleh ambil. Memang popok dia tak ada pakaian pun. Dia ambil-ambil pakaian orang bui, orang ramah bui. Itu siapa-siapa siya kepada keluarga monak boleh lah main melawak, bui sumbangan duit, berapa duit kau. Pasal popok dia ni mungkin nak beli pakaian. Semangat duit ke. Pasal semua peralat elektrik tu memang punuh. Jadi siapa-siapa tengok live ni ada kebetulan nak main nawak lah. Kita pakai Allah lah duit lah sama saya. Maksudnya dia tak boleh nak basuh lah ni. Nak basuh, terpaksa basuh tangan. Nasib basuh bakar habis. Jadi orang mana panah-panah ilmu mistik tak boleh lah mari tolong-tolong dah. Orang panah ilmu tetap makhluk-makhluk aluh ni boleh mari tolong. Mari tolong mak nak.
Wak bagi panah bomo, wak bagi piti banyak, wak mari duit dah. Wak mari duit. Dia boleh beli pakai ye. Tengok ni pakai ye dia tak berani nak boleh mari. Pakai ye dia kubuk bagi ni ya. Tak berani nak boleh mari. Kalau bubuk, mesti terbakar lah. Gitu. Ambo cuba nak ke bawah rumah nak melawak mutu. Mutu tu rumah yang dikatakan terbakar. Saya dua apa ni. Sekarang dia dikucar aku atas rumah. Tapi dikucar aku ku tanah. Pulak. Malah ambok. Itu. Mana mutu terbakar? Kita cuba melawak sebutir mutu. Kok dia kata dia terbakar. Kita berada di bawah rumah anak ni. Ni gerai dah. Gerai-gerai pun tengok ni. Gerai pun terbakar. Tempat berehat di bawah rumah dia pun memang terbakar. Ni kisah-kisah terbakar dah. Dan kita cuba pergi melawak motor dia. Ni sebutir motor. Tengok ni sebutir motor terbakar. Oh ni berlaku 2-3 hari lepas. Dua tiga hari lepas sebiji motor terbakar di ni motor milik cucu anak. Bukan setakat dari rumah lah dia kucar ni. Pakai tanah dia kucar. Bayakir lah. Lagu mana makhluk ni ya? Makhluk ni pelik berdoa. Apa lah dia. Mak yang kau lagu. Mak nak. Tengok lah. Mutu terbakar. Jadi hidup dia terbakar setiap hari. Dan lepas ni kalau set dia mau nasib baik, boleh tengok lah. Tapi bang api dia ni. Kau bang ke ni? Bang hangit dah, bang hangit dah. Kita cuba naik ke rumah. Bang hangit dah. Bang macam, ada terbakar, ada terbakar, ada terbakar. Terbakar, terbakar. Bang hangit dah, bang hangit, bang hangit. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada bilik air itu. Mana bakar bang hangit ni? Tu tak ada bilik air. Tak boleh. Mok ada besar. Mok ada besar duk naik kat mana? Ya. Mok pandai dah ni tak ada. Aduh tengok ni kedukan lah ni asap keluk-keluk lah ni. Aduh tengok ni. Dia baru bakar ni. Tak ada nak tengok ni. Masuk pasal cucu mau nak buruk tu ni yang mau datang tu. Jadi lah ni. Masa ni start kita akan cuba turun. Oh, pasal kita turun tengok mutuk ni. Oh, terbakar pula tiba-tiba. Dia terbakar ke apa ni? Tak tahu ke apa dia ambil kain. Dia naik alas ke atas. Jadi bimbing. Oh. Tiba-tiba terbakar. Jadi kita tak sempat nak rakai. Kebakar dia. Pasal api tu kalau di lok sana ke api tu kemungkinan terbakar pakai bumbu. Jadi jadi mau nak terpas memadai ke api tu lah. Pasal dia masa ni mengikut cucu mau nak masa ni lah waktu dia mengamuk lah. Api tu saat ni pun terbakar dah ni. Cuma amur tak ada nak nak rakyat ya, terbakar ni. Masuk amur duduk tanah bau hangit. Bau hangit. Lepas tu ya cucu mak nak ni. Tu amur lagi naik tu mak nak simbol dah api. Pas api tu naik pakai siling dah. Jadi kita tak sempat tengok api tapi asap tu kita dah sempat lah ni. Memang kena jaga-jaga lah ni. Pasal biasanya dia dia ni lain buku. Dia dekat-dekat asar ni ke dia buana. Dekat asar dia buana, dekat-dekat asar.
Dan bila-bila masuk pun boleh terbakar dah ni. Bila-bila masuk boleh terbakar. Jadi kita semua standby. Jadi pokok dia ni mak nak ni dia duduk tino belakang tu. Masalah sikit ya. Tino belakang. Kalau ada kerja tiasa ke tak apa dah. Bahaya lah. Ambo duduk sini pun. Ambo berasa memang sering ambil rumah lah. Dengan kejadian pelik ni. Memang mesti gila lah. Jadi tidak sia-sia lah mau mari petang ni. Sebelum ni tengok kesel lah. Tapi hari ni kita tengok sendiri. Tapi walaupun tak kesel terbakar, kita dah tengok bawah sak. Ada orang pesan suruh bahasa rukyah dengan telefon. Pasal baik tak usah kalau rukyah dah. Pasal rukyah ni, bila telefon ni dia tak ada jasa agapa. Kita baca, benda tu akan jadi kau marah sebenarnya. Lebih baik kita baca sendiri. Tapi baik tak usah pasal dah. Kenapa? Dia kau marah dah. Dia telefon terbakar. Sebab saya boleh kata sebab dia rumah. Ha. Telefon macam 1000 lebih, 4 butir dah. Dengan telefon terbakar. Hak mana komen suruh pasal rukyah dengan telefon tu? 4 butir dah telefon Fadiah ni. 1000 lebih. 1000 lebih kau butir sebutin. Tak berani. Tak beranilah. Maknanya kena tunggu sama. Tu bahaya ni. Dia bukit api sebarang ni. Dia api mesti. Api ni api. Dia kepercayai api jin. Api daripada. Loh. Gak boleh. Bakar boleh. Bakar pula lah. Mana? Terbakar. Tak ada lah. Semua situ lah. Tak ada bakar lah. Jadi lo ni. Dia ambil situ lah ke? Bakar, Masya Allah. Itu lagu mana kira ni? Baca ya sikit. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tak menghibur ke api ni? Menghibur juga. Tu asap dia naik kata. Itu pun dah jatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mampu. Pasal lah ni dia memang ngamuk . Jadi lah ni, tak tahulah jing apa. Dia mau diambil kair . Kair dia sipir tu dia curi. Selang ataupun 2-3 lah dia akan dibakar mana-mana. Bahaya juga ini ni. Bagaimana sudah. Pas selah dia ambil pakai ye ni. Kalau memang tak ada kosong dari tu, tak ada kain. Dia ambil kain sini. Dia pergi sakut dalam bilik. Kau boleh beli air kerja tu. Allah bahaya gila. Bagi-bagi kapil dah. Pak Jo. Baik mama nak jauh. Nak ke mana gigo kini mu? Allahu Akbar. Apa lagi ni mu? Apa yang nyanyi ke keluarga mu anak . Apa yang nyanyi? Salah ke apa keluarga mu anak . Siapa lagu ni? Asal aku bata mau beli. Kalau pakai ye, kalau kita ikat ke apa, dia ambil juga? Ya. Tak baru 5 lei apa tu? 5 lei. Allah, akbar. Tengok ni. Pak Jadian ni baru 7. Pak Jadian ni. Jadi lo ni, walaupun kita tak saku, benda ni akan ambil pakai ye tu. Dia pergi gatuh, dia bakar. Gitulah maksudnya. Lalu ni berlaku sehari ni. Kalau malai tak tahulah. Lalu tidur lah ke mana bawa dia berlaku. Sebab kalau mandi, dia boleh tengok lagi. Dia main tak tahu game. Dia main tak tahu. Dia semua makan dari tu. Tu? Ha. Loh. Dari mana? Dari. Oh,
dalam api bok di rumah tadi. Orang TMB mari bagi go ya dalam tu sebab ada muka ada orang itu luka. Tapi mana ni tak tahu dah mana ni. Mana setengah jam lebih tu dah gila. Nak tunggu ke siapa orang kat mari. Mana ni tak tahu dah. Dah gila pun nak korang. Jadi semalam tu pasal duduk relak, pasal ibu api dia terbakar. Alah, hidup. Apa lagi ni mau makhluk tu? Apa maruh gitu mau ke keluarga, mau anak, kepada cucu, mau anak. Memang maruh lah. Lagu mana nak hidup? Pok-pok dia hidup lagu mana ke dia? Hidup dengan penuh ketakutan. Kita sebagai pelawak ni, kita hanya mampu. Ya, oh, terbakar pulak kau. Masya Allah. Tak ada tu. Tak ada gambar apa-apa. Betul. Alih ni, alih. Takut ada plastik. Takut ada plastik. Ni. Itu ada plastik. Alih. Allah tengok api mesti tiba-tiba muncul. Ni. Itu. Cucu lah. Ni. Allahu Akbar. Kiri kita ada semakin mengamuk api ni lagu mana kira. Allahu Akbar. Tak ada kau orang pandai-pandai berhubung dengan... Baju cucu kan? Oh, dengan ada luar. Dengan ada semua luar. Oh, letih lah main dia gitu. Saya tu bakar sini terbakar. Allah benak. Allah. Ini kesih-kesih terbakar ni. Dari masa kita duduk ni dua kali dah terbakar. Tiga kali dah terbakar. Jadi penonton kita lalu sekir lebih. Alah, pakai ada orang lah belakang dah. Pakai sebar lah. Sebar ke seluruh Kelantan. Sebar seluruh Kelantan. Mana-mana tahu. Sama ada. Hak mana boleh tolong, kita bukan minta pertolongan daripada bomo saja. Hak mana ada duit, boleh wi buat duit. Ada tak? Ha. Ya, tak ada. Alih-alih lalu takut dah terbakar. Ambil, takut dah terbakar. Ya, dah terbakar dah ni. Ya, tak ada sini. Allah, buat batal macam suami. Jadi orang mana menonton ni bolehlah bui kalau si pak, Bila ni pak tak mari. Tak mari ni pak Pak. Jadi selama kita ada sini ni pak kaya dia kebakaran yang berlaku. Jadi orang mana tengok ni si bolehlah bui batu weh orang mana panah bomo, mari bomo. Orang mana ada duit boleh bui remo sikit-sikit ke keluarga mak nak ni. Mungkupak dia habis pakai ye lah nak belinya. Jadi duit pun habis lah. Ada duit sama seria. Orang bui, buat beli pakai ye terbakar. Hidup malam-malam duduk dalam gelap. Mungkup api terbakar. Bagaimana eh? Marilah tutup okey, tutup gapo. Orang mana tak? Hok mana panah bomo kita bomo, hok mana ada duit, demo duit. Hok mana ada pakai ye, boleh hok mari pakai ye. Habis pakai ye dah popok dia. Dalam satu masa terbakar 45 kali, bayar ke lah. Lagu mana. Memang mistik. Kita pun punya kepala sebenar. Banyak tempat dah kita pergi tempat mistik. Tapi ni lah paling mistik kali. Adalah ni jam sudah pun menunjukkan pukul 4:35. Jadi kita agak-agak tak ada lah benda-benda kejadian pelik depan ni berlaku lah. Pasal kita apa tak tahu lah. Ini pakai ya dia ambil. Ni orang bui ke? Lagu mana-mana? Ni orang bui pakai ya. Kau pun tak ada dah keluar. Bakar baju sanjur dah pun. Besok tak ni pun habis je. Habis lah. Pakai ya habis lah keluarga dia. Tak ada pakai ya dah. Jadi bolehlah awak mari duit, awak mari pakai ye ke. Si ye, bata. Ni enggak bau putih bata. Alah. Bata ni enggak bau putih cukup ke nak tidur seperti sore? Tak, mak dua tiga malam ni, mak tidur gini, ya tak ada apa-apa. Ya, tak. Ni pun nak dibeli malam. Dibeli malam sebakar lalu tu. Allah, buat. Kain ni, apa? Habis. Bakar habis.
Malah buat bakar. Nak tidur pun tak ada aku.